Puji Tuhan, hari ini kami umat paroki Santa Tresia Pandaan hampir sebagian besar sudah hadir karena selama pandemi 2 tahun ada pembatasan-pembatasan baik protokol kesehatan maupun jarak tempat duduk. Puji Tuhan, malam hari ini kita semua dapat berkumpul kembali, duduk seperti biasanya tapi tetap menggunakan protokol kesehatan, memakai masker. Malam hari ini paroki kami tidak mengadakan pembasuhan kaki oleh Romo kepada wakil-wakil daripada umat karena memang selama 2 tahun pandemi itu tidak kita lakukan, dan malam hari ini pun walaupun sudah memasuki endemi tetapi di paroki kami belum mengadakan pembasuhan kaki. Namun dari tahun-tahun sebelumnya maupun malam hari ini kita dapat memaknai bahwa setiap hari, setiap minggu itu kami tetap membasuh diri, yaitu memberikan diri kita untuk pelayanan kepada umat, kepada sesama, sehingga kami dapat memaknai kerendahan hati daripada Tuhan kita sendiri yang ingin kami pelajari dan ingin kami praktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Malam hari yang berbahagia ini, seluruh umat hadir untuk memaknai Kamis Putih ini sebagaimana yang telah Tuhan Yesus sendiri lakukan, yaitu membasuh kaki murid-muridnya dan mengharapkan kami sebagai umat bisa saling membasuh. Dalam arti kata, kami akan mencontoh kasih daripada Tuhan Yesus yang telah merendahkan dirinya demikian rupa. Seperti itu juga kami harus merendahkan diri kepada sesama umat, baik itu dalam pelayanan maupun dalam berbagi kasih. Semoga Kamis Putih malam hari ini dapat membawa pertobatan kepada kami semua, umat khususnya umat paroki Santa Tresia, agar ke depan kami dapat semakin memaknai arti hidup beriman sebagai seorang Katolik, agar supaya kami lebih kasih, lebih mencintai, lebih memperhatikan sesama dan orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati.